Kalian ingin main MCBC tapi belum punya modal untuk beli PC atau laptop? Dan sampai sekarang kalian masih main MCBE? Tonton video ini sampai habis, maka kalian akan langsung main MCBC secara mudah dan gratis. Hello, Army semuanya. Welcome back with me. Hey, girls, Steve Dio. Minecraft Pocket Edge lagi. Yap, jadi sekarang gue bakal main MCBE lah guys, seperti biasa. Dan yang kalian lihat di layar ini bukanlah MCPC coy, tapi ini adalah MCBE guys. Siapa sekalian mungkin kalian penasaran gimana caranya agar MCBE gue ini tampilannya menjadi seperti MCBC coy. Yap, jadi sekarang gue bakal men-showcase sebuah tekstur yang namanya itu Legacy Pack kalau gak salah guys. Jadi tekstur ini mengubah MCBE kalian menjadi seperti MCBC coy, terutama dalam hal GUI-nya coy. Jadi ya, jadi kalian bisa lihat sendiri guys, ini saat kalian tampilan saat kalian baru buka aplikasinya, ini mirip kayak MCBC coy, walaupun 100% mirip, tapi setidaknya ya sekitar 90% mirip dah. Ya kan misalnya guys, ini tampilan play-nya, kita bakal coba dulu, dan ini tetap kayak MCBE biasa coy, di bagian sini gak ada yang berubah. Dan ini adalah tampilan achievement-nya atau penghargaannya guys. Tampilannya tetap kayak MCBE, gak ada yang berubah. Dan ini tampilan tokonya juga gak ada yang berubah guys. Tapi di settingnya kalau gak salah itu berubah coy. Coba kita bakal lihat settingnya guys. Kalau berubah ini pokoknya cakep banget guys. Cakep dah gila, ini kayak pokoknya perfecto guys. Ini benar-benar kayak MCPC coy. Wow, ini keren banget coy. Ini profilnya bener. Video settingnya, oh my god, cakep banget guys. Ada render distance, mode lightning, ada GUI scale. Waduh, pokoknya keren banget guys. Ada kamera perspektif ini. Keren banget guys. Dan ada resource pack-nya juga guys. Oh my god, cakepnya minta ampun coy. Ini bener-bener lah. Oh my god, keren banget guys. Dan setelah music and sound, keren banget coy. Pokoknya, dan ini terutama yang bagian resource pack gua suka banget coy. Dan ini controls-nya ini pokoknya bagian setting ini menurut gua 100% mirip sama MCPC guys. Dan sekarang gua juga bakal coba bikin world baru, karena katanya tampilan saat kalian membuat world baru itu jadi kayak MCPC coy. Gua bakal lihat. Oh my god guys. Ini kayak MCPC beneran dah. Gua bakalan bikin world baru MCPC coy namanya. Dan ini game modenya gua ganti ke kreatif aja guys. Dan more world optionnya guys, ada seats ya guys, ini buat tempat seats. Dan ada difficultnya, ada world tip, ada game rules, activate cheats on. Pokoknya ini keren banget dah. Kalian juga bisa masang, kalau kalian masang add on tempatnya di sini guys. Dan oh my god, ya salah guys. Oke guys, kalau kalian masang add-on tempatnya di sini guys, di texture pack sama behavior pack, pokoknya ini keren banget deh. Dan sekarang gue bakal coba create coy. Gue bakal lihat tampilan saat kalian nge-pause di dalam world. Oke guys, gue udah ada dalam world. Dan yang ini sorry kalau tadi gue tadi abis nyeting hide GUI sama hide hand coy. Jadi pokoknya gak apa-apa guys, bodo amat nih, gak ngaruh. Dan sekarang juga gue bakalan lihat guys gimana tampilannya saat kita nge-pause di dalam world ini coy. Kita bakal coba pause dan oh my god, kayak MCPC dah. 95% mirip. Dan sini coba kita bakal lihat achievement-nya tetap kayak tadi. Oke, achievement-nya tetap kayak tadi, normal guys. Dan sekarang kita bakal lihat how to play. Dan ini tetap kayak MCPC kok, MCP kalau nggak salah. Dan sekarang gue bakal lihat settingnya guys. Gue bakalan lihat settingnya coy. Gue bakalan lihat settingnya. Dan okay. Keren banget guys. Dan ini kalian bisa langsung ganti kamera guys. Pokoknya ini keren banget dah. Kalian bisa langsung ganti kamera, jadi kalian gak perlu buang-buang waktu yang cukup lama coy. Dan ini profilnya okay. Tetap kayak tadi guys. Ada pilihan bahasa. Oh my god, keren banget guys. Ada pilihan bahasa, resource packnya, video settingnya guys. Cakep banget guys, gila banget. Ini keren banget dah. Oh my god, FOV ini.
Oh yeay, jauh banget coy. Kan nah, tadi gua 70 ya. Oh my god, normal coy 70. Nah, gua tadi biasanya segini, guys. Dan pokoknya ini keren banget deh, guys. Kalian wajib download ini. Oh iya, gua hampir lupa lagi, guys. Jika kalian pengen download tekstur ini, gua udah sediain linknya di deskripsi, guys. Seperti biasa, link yang MC Pack-nya coy, biar kalian itu gampang masangnya. Dan ya, mungkin cuma segini video Minecraft Pocket Edition 2 kali ini. Oke. Oke guys, mungkin segitu video Minecraft Pocket Edition 2 kali ini. Kalau kalian suka bisa like, comment, share, dan subscribe. Mungkin kalian juga boleh request gue bareng game Android yang lainnya. So, thanks for watching my video. Bye!